Pengadilan Negeri Solo, Rabu 7 Februari 2024, menggelar sidang perdana Almas Saki Biru yang menggugat Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Sidang ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Sri Kuncoro dengan Hakim Anggota Bahaputri dan Nurhayati dengan agenda menunjuk Hakim Mediator. Pihak penggugat yaitu Almas dan pihak tergugat Gibran sama-sama tidak hadir dalam persidangan. Keduanya diwakili oleh kuasa hukum. Dalam sidang ini, Ketua Majelis Hakim menunjuk Bambang Arianto sebagai Hakim Mediator dalam kasus gugatan Almas terhadap Gibran. Disampaikan Hakim Mediator Bambang Arianto, sidang mediasi akan kembali dilaksanakan pada Senin 12 Februari 2024. Mediator meminta Almas dan Gibran untuk hadir. Dan kami tadi sarankan untuk menghadirkan prinsipal tanggal 12. Kalau toh tidak bisa hadir, ya mohon memberikan keterangan yang jelas atau membuat surat kuasa khusus untuk melakukan mediasi. Dan saya tetapkan untuk selanjutnya mediasinya tanggal 12 Februari 2024. Ya intinya sih hakim mediator minta hadir prinsipal, karena itu lebih baik. Jadi nanti kita akan koordinasikan lagi dengan Mas Almas, kira-kira Mas Almas ini bisa hadir nggak? Tadi kita sepakat untuk mediasi berikutnya hari Senin besok tanggal 12. Sebelumnya, Almas Saki Biru menggugat Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Almas menilai Gibran telah melakukan wan prestasi sehingga merugikannya. Gibran pun digugat 10 juta rupiah. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. 10 juta dan ucapan terima kasih kepada Almas sehingga bisa masuk atau ke